Sosok Nono, bocah kelas 2 SD asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, mencuri perhatian karena prestasinya di dunia internasional. Nono adalah juara pertama Abacus World Competition 2022. Nono berhasil mengalahkan peserta lainnya yang berjumlah 7.000 orang. Ia berada di peringkat pertama, sementara di urutan kedua ada perwakilan dari Qatar dan ketiga dari Amerika Serikat. Berkat prestasinya, Nono bertemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dan diundang ke PT Astra Internasional. Saat bertemu Nadiem, Nono menolak pemberian laptop dari sang menteri karena dirinya sudah memiliki laptop. Selain itu, Nono juga menolak hadiah yang diberikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, ungkap Ibu Nono, Nuriati, Senin 30 Januari 2023. Nono memiliki nama lengkap Caesar Archangel Cendric Miltunai. Nono lahir di Kupang pada 2 April 2015. Saat ini, ia duduk di bangku kelas 2 SD Inpres Burain 2, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Menurut Paman Nono, Metusalak Tunai ada 4 marga besar yang melekat di nama keponakannya, yaitu Marga Keo Tunai, Nono, dan Soraninu. Nono lahir dari pasangan Nuriati Usanakseran dan Raflim Neo. Nuriati diketahui berprofesi sebagai guru kontrak di tempat Nono sekolah. Sementara, sang ayah bekerja sebagai tukang bangunan. Nono bersama keluarganya tinggal di Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kupang. Saat wawancara bersama poskupang.com, Nono mengungkapkan ia bercita-cita sebagai tentara. Nono mengaku dirinya kerap melihat Elon Musk di YouTube. "Saya ingin seperti Elon Musk. Saya bercita-cita untuk menjadi tentara dan bisa menciptakan oto paling tercepat, kereta paling tercepat, dan pesawat," ujar Nono, Kamis 19 Januari 2023. Keberhasilannya menjuarai Abacus World Competition tak lepas dari kesenangan Nono belajar matematika. Nono mengaku ia sangat senang belajar matematika dengan metode gampang, asik, dan menyenangkan. "Nono merasa senang, saya belajar matematika gasing," katanya. Diketahui, ia merupakan siswa binaan Yayasan Pendidikan Astra. Ada kebiasaan yang tak pernah dilupakan Nono setiap sebelum belajar. Menurut sang ibu, Nuriati, Nono akan selalu membaca Alkitab dan berdoa. "Nono selalu diajarkan sebelum belajar harus membaca Alkitab dan berdoa. Itu yang selalu diajarkan," ungkapnya.